Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pada malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga kita bisa beraktivitas melakukan ketaatan, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berada di majelis ilmu yang merupakan majelis kemuliaan, majelis yang paling dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh makhluk yang mulia para malaikat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berada di dalamnya, dan menjadi jalan untuk ditinggikannya derajat orang-orang yang beriman melebihi derajat yang lainnya. Maka barang siapa yang ingin derajatnya jauh lebih tinggi daripada derajat saudaranya yang lain yang beriman, maka sejauh mana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, itu akan mempengaruhi derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada kedua kita teladan dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan, sebagai contoh terbaik, baik dalam kehidupan, dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia, beliau telah mencontohkan bagaimana cara yang paling baik dalam berkehidupan di dunia, dalam menyikapi dan dalam beraktivitas di kehidupan dunia, baik dalam perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara mubah, dalam tata cara makan. Kita telah banyak membaca dari atau mendengarkan dari penjelasan Ustaz kita dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il atau Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab ini sangat jelas bahwasanya beliau adalah teladan yang terbaik. Beliau adalah contoh yang paling paripurna dalam segala sisi kehidupan, memberikan kita contoh yang terbaik dalam makan, memberikan kita contoh yang terbaik dalam berpakaian, memberikan kita contoh yang terbaik dalam posisi tidur, bahkan sampai pada buang hajat beliau mencontohkan cara yang terbaik, yang paling selahat, paling terbaik dari sisi kesehatan, dan paling terbaik dari sisi adab tentunya. Kesempatan kali ini kita tadabbur saja beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami membuka dan tertuju kepada surah Al-Hujurat untuk kita tadabburi, untuk kita mengambil faedah dari beberapa ayat-ayat yang sangat semua ayat tentunya membawa faedah, membawa pelajaran, membawa hikmah yang begitu banyak. Namun ada tentu beberapa ayat dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ayat-ayat yang lainnya. Ada yang secara khusus disebutkan keutamaannya, sebagaimana ayat kursi disebutkan keutamaannya secara khusus,
Kemudian ada ayat-ayat tertentu yang disebutkan keutamaannya secara khusus, surah Al-Fatihah, ya, dan surah-surah yang lainnya. Dan tentu kandungan ayat-ayat pun bervariatif. Ya, ada yang memiliki kandungan yang lebih daripada yang lainnya. Maka tentu terkadang ya kita memilih beberapa ayat-ayat tertentu untuk kita kondisikan atau kita anggap sesuatu yang urgen untuk kita jadikan sebagai bahan saling menasihati. Di antara ayat yang paling masyhur dari surah Al-Hujurat ini adalah ya, ayat tentang ukhuwah. Ayat tentang ukhuwah di ayat ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalimatun qasirah, satu kalimat yang sangat singkat namun memiliki konsekuensi dan kandungan yang luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Wal ukhuwah adalah kalimat yang digunakan, ya, sebenarnya untuk yang bersaudara satu darah atau saudara kandung. Ukhuwah, ya, secara asal bahasa itu digunakan pada orang yang saudara kandung. Hadza akhu, nah, ini adalah hadza akhi, ini saudara saya, maksudnya saudara kandung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tersebut, ya, untuk menunjukkan ta'zim, ya, keagungan perkara ukhuwah tersebut, bahwasanya betul-betul persaudaraan kita yang dibangun di atas keimanan bukan persaudaraan yang, bukan perkara yang kecil, tetapi dia perkara yang agung. Bahkan terkadang ukhuwah kita yang diikat oleh keimanan lebih kita dahulukan daripada ukhuwah yang dikarenakan darah. Dan itu terbukti di zaman Nabi SAW, ya, ada saudara yang bertemu dengan saudaranya di medan perang berhadapan. Bahkan ada anak yang berhadapan dengan ayahnya di medan perang karena tidak adanya, tidak bersamanya dalam keimanan. Dan konsekuensi ukhuwah yang dibangun di atas keimanan ini sangatlah besar, ya, sangatlah agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan bahwasanya ikatan antara orang-orang yang beriman itu bahkan lebih tinggi daripada sekedar ukhuwah yang ia diikat oleh ia satu darah, menunjukkan perkara yang sangat agung. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka al-ukhuwatu pondasinya adalah iman. Iya, pengikatnya adalah keimanan. Maka siapapun yang dia adalah beriman, maka dia adalah ikhwah kita. Iya, siapapun yang berstatus sebagai seorang mukmin, maka dia juga adalah berstatus sebagai ikhwah kita. Maka iya, ini tidak boleh kemudian, iya, meskipun kadar iman saudara kita itu berbeda-beda. Iya, ada yang keimanannya tinggi, iya, ada yang keimanannya masih tercampur dengan maksiat, namun status ukhuwah itu masih ada. Iya, status ukhuwah itu masih ada meskipun kita mencintai saudara kita sekadar keimanannya. Iya, kita kemudian mencintai saudara kita sekadar keimanannya. Maka orang yang paling beriman, orang yang paling istiqamah, orang yang paling sabat, orang yang paling menjaga ibadahnya dan seterusnya, menjaga keistiqomahannya, orang yang paling patut untuk kita mencintainya lebih daripada yang lainnya dalam berukhuwah. Iya, maka karena memang kecintaan itu dibangun di atas keimanan kepada Allah, dan begitu pun kebencian dibangun, iya, karena iya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai
karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkhuwah kepadanya, kita dekat kepadanya karena ketaatannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun ia rasa benci kita kepada saudara kita itu juga karena jauhnya dan pelanggarannya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka iya, tidak boleh kemudian kita mudah mengatakan dia bukan ikhwah kita. Iya. Meskipun ada mustalah atau istilah kita yang kadang kita bilang itu ikhwah kita atau bukan. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak apa, jika dimaksudkan hanya sebagai iya, istilah yang bukan bermakna ikhwah khusus dalam artian iya, biasa dalam satu lembaga iya, biasa mengatakan ini ikhwah kita atau bukan. Nah, padahal selama dia masih dalam koridor iman, meskipun mungkin ada sisi-sisi kelemahan pada imannya, ada sisi-sisi pelanggaran dalam ibadahnya, selama tidak keluar dari koridor keimanan dan tidak terjatuh kepada kesyirikan, maka dia adalah ikhwah kita, masih berstatus sebagai ikhwah kita, meskipun dia ia memiliki naqais, kekurangan-kekurangan pada keimanannya. Maka tidak mengapa kita ikhwah kita dari ini, ikhwah kita dari sini, ikhwah kita dari situ. Kita sebutkan lembaganya atau ya organisasinya, tetap kita katakan dia adalah ikhwah kita. Karena keimanan itulah yang mengikat kita. Sehingga ukhuwah itu tidak sesempit ya organisasi kita, ukhuwah tidak sesempit dengan jamaah kita. Ya, bahwasanya hanya ikhwah kita yang ada di dalam jamaah kita atau hanya ikhwah kita yang satu pengajian dengan kita, maka ini adalah makna ukhuwah yang sangat sangat sempit. Ukhuwah iya adalah pengikatnya adalah keimanan. Fa aslihu baina akhwaikum, iya, sehingga di antara konsekuensi ukhuwah adalah islahul bain. Nah, memperbaiki setiap benang kusut yang terjadi ia di antara saudara kita. Ia baik, ia yang terjadi itu adalah ia aktornya atau pelakunya adalah kita dengan saudara kita, maka kita harus berupaya untuk islah, mencari jalan agar ia benang kusut yang terjadi antara kita dengan saudara kita itu bisa terurai, ia bisa selesai problemnya. Jangan dibiarkan ada satu masalah di antara kita dengan saudara kita berlarut-larut, tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Padahal ya jelas Rasulullah SAW memberikan batasan, ya batasan bahwasanya batasan seorang mukmin itu ya untuk kemudian ya mungkin mencurahkan atau melampiaskan ya rasa marahnya kepada saudaranya adalah 3 hari. Nah, karena ya Allah dan Rasulnya sebagai ya sumber syariat menyadari akan fitrah manusia, bahwasanya manusia dalam berinteraksi pasti akan ada muncul ya rasa tidak nyaman atau rasa marah, ada yang ya tidak mengenakan dan seterusnya. Maka diberikan keringanan sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Setelah itu, iya, ketika dia tidak berupaya untuk memperbaiki hal yang terjadi di antara dia dan saudaranya, maka iya, dia sudah bisa terjatuh kepada dosa karena ia memutuskan ukhuwah dan persaudaraan dengan saudaranya tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Iya, ataukah jika terjadi masalah itu antara 2 saudara kita dan kita mengetahuinya, maka kita dianjurkan untuk mengambil peran untuk kemudian islah bainahuma, untuk memperbaiki ya benang kusut atau problem yang terjadi antara 2 saudara kita. Kita harus mengambil peran, bahkan saking pentingnya untuk kita ya mengambil peran dan memperbaiki antara 2 saudara kita yang berselisih, sampai kemudian sesuatu yang asalnya tidak dibenarkan yaitu berdusta atau mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan yang asalnya adalah sesuatu yang dilarang,
dan ternyata syariat kita membolehkan pada kondisi islah, pada kondisi mendamaikan dan memperbaiki dua orang yang berselisih, maka diberikan keringanan, dikecualikan untuk bisa menyampaikan kalimat yang mungkin tidak sesuai kenyataan, tetapi ia jika itu dianggap bisa mendamaikan dua orang yang berselisih, maka hal tersebut dikecualikan dan dibolehkan demi mewujudkan ukhuwah antara ia dua yang berselisih. Faslihu baina akhwaikum, ya, maka perbaikilah ya masalah, problem ya yang terjadi di antara ya saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, dan ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapat rahmat. Bertakwalah kepada Allah dalam berukhuwah. Ya, bertakwalah ya, karena beberapa ayat ditutup dengan takwa Allah, ya, ditutup dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu menunjukkan wasiat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk bisa melahirkan ya ukhuwah yang harmonis, hubungan kita dengan sesama ikhwah kita dengan baik, maka harus dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membangun ukhuwah kita di atas nilai-nilai ketakwaan, dan tentu kalimat takwa, kalimatun jami', adalah kalimat yang memiliki makna yang sangat luas, ya, makna yang sangat mendalam, yang menunjuk kepada semua sisi-sisi kebaikan dan ya menghindari semua sisi-sisi keburukan, maka itu akan melahirkan ukhuwah yang ya baik. Kemudian ayat setelahnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya posisi dan tingginya keutamaan dan kedudukan ukhuwah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, ya bahkan ya atau dua ayat berikutnya tentang beberapa hal yang sering atau terkadang atau bahkan sering menjadi sebab retaknya ukhuwah yang mulia tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingati hambanya dari beberapa perkara yang bisa meretakkan, ya, merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan perkara ukhuwah, ya, perkara yang sangat urgen sehingga Nabi SAW menjadikannya sebagai satu di antara strategi dakwah beliau di awal-awal perjuangan dakwah, yang tentu tantangan dakwah di awal tidaklah sama dengan tantangan dakwah ya setelahnya. Ya, tantangan dakwah di awal Islam itulah sangatlah berat. Di fase Mekah, begitupun di fase Madinah ketika baru Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Di saat itu banyak dari kaum muhajirin yang berhijrah dalam kondisi tidak membawa bekal sama sekali atau sekedar pakaian yang ada di melekat di badannya. Itulah hartanya, itulah bekalnya. Maka dalam kondisi seperti ini ia dibutuhkan ukhuwah. Ia dibutuhkan ukhuwah agar para muhajirin ia bisa tetap konsisten dengan agamanya. Ia karena kadang ukhuwah itu menguatkan keimanan saudara kita. Ketika kita menjaga ukhuwah dengannya, itu terkadang menjadi sebab keistiqomahannya di atas kebaikan. Ia mungkin dia baru berhijrah, baru mengenal dakwah, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari sikap kita, orang-orang yang telah dahulu menuntut ilmu, telah dahulu merasakan hidayah, sehingga dia tidak merasakan manisnya ukhuwah, tidak merasakan manisnya kebersamaan di atas menuntut ilmu dan di atas hidayah, akhirnya dia menghilang setelah itu. Dan ada juga orang, ya, bukan nasihat, bukan ceramah yang membuatnya betah dan istiqamah di atas dakwah, tetapi
manisnya ukhuwah yang membuatnya bertahan dan istiqomah. Manisnya ukhuwah yang membuatnya tertarik ya untuk bisa bertahan, dan itu yang paling dia rasakan bahwasanya kenapa ia bisa tetap istiqomah hari ini, atau bahkan kenapa bisa tertarik pada hidayah itu karena sambutan ukhuwah yang hangat dari orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan hidayah. Makanya Nabi SAW di awal berhijrah, di saat kondisi banyak dari kaum muhajirin dalam kondisi lemah dari sisi ekonominya, karena dia meninggalkan seluruh kekayaannya di Mekah, tidak mungkin dibawa kebunnya, tidak mungkin dipikul ontanya dan sapi dombanya, ya, harus ditinggalkan dan berangkat dalam kondisi tidak aman, ya, berangkat dengan kondisi ya was-was, maka dibawa seadanya saja, yang penting bisa sampai di tujuan, nanti sampai lagi baru ya Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia butuhkan. Maka Nabi ia menempuh jalan, ia menempuh strategi ia untuk menguatkan kondisi lemah para muhajirin tersebut, ia dengan mempersaudarakan mereka, dengan melihat banyaknya orang-orang muhajirin yang butuh ia untuk dikuatkan dari sisi ekonomi. Karena sekali lagi juga perkara ekonomi tidak sedikit menjadi sebab futurnya saudara-saudara kita, hilangnya saudara kita di majelis ilmu. Ia ternyata tidak sedikit yang disebabkan karena faktor ekonomi. Ia dia tidak bisa menyeimbangkan antara beban untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, ia dengan harus lagi datang menuntut ilmu, ia ikut kajian, ikut dalam kegiatan-kegiatan agama dan seterusnya. Ia karena ia ingin fokus untuk memenuhi sisi ekonominya. Maka Nabi SAW ia menginginkan agar ia para muhajirin tersebut ia tetap bisa istiqamah di atas agamanya, tetap bisa fokus pada dakwah dan perjuangan. Maka mereka Nabi SAW menempuh jalan al-ikha, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, ia dengan ia agar ia kaum muhajirin dan ansar yang ia mengalami atau berangkat tanpa bekal tersebut dikuatkan oleh saudaranya. Ini dikuatkan oleh saudaranya, dan tentu kisah Abdurrahman bin Auf itu yang paling masyhur ya di antara dua yang sahabat yang dipasangkan oleh Nabi SAW. Namun beliau Abdurrahman bin Auf ya tidak juga memanfaatkan kesempatan itu untuk kemudian mengambil keuntungan ya dalam tanda kutip, tetapi beliau tetap menjaga iffah ya harga diri beliau untuk tidak bergantung kepada saudaranya, tetapi mencari jalan untuk bisa tetap mandiri dan memulai usahanya dari awal. Maka ya ukhuwah, memperbaiki ukhuwah ya untuk di antara tujuannya adalah untuk menguatkan saudara kita agar istiqamah di atas jalan dakwah. Karena begitu banyak dari saudara kita yang kemudian meninggalkan ya jalan kebaikan, ia meninggalkan jamaah, ia orang-orang yang istiqamah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, penyebabnya adalah karena sikap-sikap yang membuat meretakkan ukhuwah ia di antara ia saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan beberapa poin yang ia bisa menjadi sebab retaknya ukhuwah ia antara kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang dimulai dengan nidaur rahman li ahli iman, ayat yang dimulai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ar-rahman li ahli iman, kepada para ya orang-orang yang beriman, yang kata Ibnu Mas'ud, ketika engkau membaca satu ayat yang dimulai dengan nidaur rahman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'alqilahu sam'ak, maka simaklah dengan baik, ya karena sesungguhnya setelahnya hanya ada dua kemungkinan, apakah perintah yang wajib untuk dikerjakan atau larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Dan ayat ini menyebutkan setelahnya beberapa poin larangan
yang tentu berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mana perbuatan-perbuatan ini adalah diantara perbuatan yang bisa meretakkan dan melemahkan ukhuwah diantara kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, ini yang pertama, ya, larangan yang pertama, ya, mengolok, ya. Mengolok, ya, janganlah kalian mengolok, ya, mencela, nah, menghina, ya. Janganlah kalian menghina, la yaskhar qaumun min qaumin, ya. Janganlah, ya, sekali-kali satu kaum mengolok, menghina kaum yang lainnya. Tentu ini sangat jelas, ya, dalam keseharian kita tentu kita saksikan bahwasanya mengolok, ia mengejek, ia adalah sebab keretakan ukhuwah. Ia dan di antara adab dan sikap yang buruk, ia yang tercela, yang ia secara syariat sesuatu yang dilarang, bahkan secara adat istiadat dimanapun, ia bahkan agama manapun dan adat istiadat manapun tidak mentolerir dan membolehkan sikap seperti ini, ya, atau perbuatan mengolok, ia mengejek, ia merendahkan yang lainnya adalah perkara yang secara manusiawi, secara fitrah adalah sesuatu yang dicela, ia apatah lagi ketika sudah disebutkan secara tegas dalam syariat agama kita, maka itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. La yaskhar qaumun min qaum. Ia jangan satu kaum, ia satu golongan mencelah golongan yang lainnya. Nah, apalagi sesama kaum muslimin. Nih, apalagi sesama kaum muslimin, ia kita tidak boleh menjadi orang yang suka mengolok, ia mengejek saudara kita. Jika ada hal-hal yang kita dapati pada saudara kita sebagai bentuk kekurangan atau kesalahan, ya, tidak ada kewajiban kita, tidak ada tugas kita untuk mengolok. Kewajiban kita adalah menasihati. Jadi, ketika kita mendapati ada kekurangan pada saudara kita, maka kewajiban kita adalah memperbaikinya, meluruskannya dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang bijak. Ya, ketika ada kekurangannya, kita nasihati dengan cara yang bijak. Ya, jangan di apa? Iya, jangan diangkat di media. Iya, jika itu perkara yang semestinya ditutupi. Nah, kita nasihati secara tertutup. Iya, karena itu lebih baik dan itu yang merupakan nasihat. Iya. Kalau dinasihati di muka umum, itu bahkan terkadang justru merasa ia dihinakan atau bahkan terkadang justru ia tidak akan mendengarkan. Iya, tidak akan menerima nasihat itu, bahkan pasti dia akan membela diri. Iya, tetapi ketika ada kekurangan pada saudara kita, maka tempuhlah iya nasihat dengan cara yang tertutup. Iya, panggil dengan baik, datangi dengan baik, sampaikan iya dengan baik hingga bisa menjadi bahan untuk memperbaikinya. Kalaupun tidak, maka kita telah menegakkan hujjah. Iya, kita telah menjalankan tugas kita. Hujjah telah ditegakkan kepadanya. Asa ayyakunu khairan minhum. Iya, karena boleh jadi. Iya. Dan ini memang kita perlu untuk iya berhati-hati. Nah. Asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi yang dicelah itu lebih baik daripada yang mencelah. Nah. Dan kita memang iya tidak boleh merasa lebih baik daripada saudara kita. Iya, kita harus lebih banyak introspeksi diri. Iya. Lebih banyak mengoreksi dan mengevaluasi diri kita daripada lebih banyak menilai orang. Jangan sampai kita lebih banyak menilai orang namun ternyata kekurangan dan aib kesalahan pada diri kita itu jauh lebih banyak iya daripada apa yang dilakukan oleh saudara kita. Iya, maka iya tentu tetap iya kita ketika mendapati kekurangan, iya bukan berarti kita biarkan ketika ada kita dapati pada saudara kita, kita memiliki kewajiban untuk meluruskan dan menasihatinya, namun tidak menjadi pekerjaan kita
untuk kemudian hanya mencari sisi kekurangan, kelemahan dari saudara kita untuk kita sorot, ya untuk kita ya bongkar dan seterusnya. Wala nisa'un min nisa', ya dan ya seterusnya, dan tidak pula ya, atau jangan pula ya wanita mengejek, mengolok wanita yang lainnya. Iya, kata para ulama kita, kaum itu sudah masuk wanita. Kata kaum itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Iya, pria dan wanita. Akan tetapi, kata para ulama kita, iya, disebutkan secara khusus lagi litakid, untuk menekankan. Iya, untuk menegaskan, karena yang paling peluang banyak terjadi hal tersebut adalah para wanita. Iya, karena iya wanita memang iya di antara tabiatnya adalah iya suka mengomel, nah, suka berbicara, suka mengomentari. Nah, kepo, kadang gila urusan. Nah, suka sekali mencari. Nah, dan terkadang begitu semangat kalau ada sesuatu yang iya, dan ada pembahasan khusus nanti tentang iya apa? Iya, ghibah. Iya, juga bagian dari lanjutan dari ayat ini. Jadi wanita dari satu sisi, dari sisi emosi gampang iya terpancing emosinya. Iya, agak susah untuk mengendalikan emosi sehingga rawan untuk mengeluarkan, melontarkan kalimat-kalimat yang bernada penghinaan atau bernada mengejek. Iya, sehingga meskipun telah disebutkan secara umum, la yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh satu kaum merendahkan, menghina satu kaum yang lainnya, ditegaskan lagi iya wanita, karena memang wanita itu sangat rawan iya, karena beberapa sebab iya, memang karena tabiatnya iya wanita lemah iya dalam mengendalikan emosinya dan seterusnya iya, beberapa sebab, sehingga ini litakid, penegasan. Asa ayyakunna khairan minhun, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang mencela. Ya, dan biasanya memang begitu. Nah, yang terlalu suka mencela, dia yang ya gudangnya masalah, ya gudangnya kekurangan, padahal dia tidak menyadari dirinya. Wala talmizu anfusakum. Kemudian dan ya, kita bacakan sedikit lagi, kita sempurnakan ayat ini. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu saling mencela. Ya, masih kurang lebih redaksinya sama. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, dan jangan saling memanggil dengan panggilan-panggilan lakop-lakop yang tidak disenangi oleh saudara kita. Iya, jangan kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang dia tidak senangi. Nah, panggillah dengan yang paling dia senangi. Nah, panggil dengan nama yang paling dia sukai. Iya, jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang bernada merendahkan. Nah, banyak biasa yang kita dengar. Iya, apalagi di tengah-tengah umum. Iya, yang teman-temannya tidak tahu bahwasanya namanya dipanggil begitu. Iya, di rumahnya. Iya, jangan dipanggil dengan nama itu ketika dia bersama dengan teman-temannya. Mungkin nama khusus di rumahnya, iya, jangan itu yang dipakai di luar. Iya, atau lakop-lakop, iya, atau sengaja memberikan label lakop nama kepada iya saudara kita, iya, dan dia tidak ridho dengan itu, itu bisa meretakkan ukhuwah di antara kita. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, karena itu adalah nama yang terburuk iya setelah iya ada nama-nama yang baik yang dianjurkan dalam Islam, meskipun ada sebab nuzulnya ini tentunya panggilan-panggilan ini, namun intinya berlaku umum, tidak boleh kemudian kita memberi lakop iya label kepada teman-teman kita dengan nama-nama yang dia tidak senangi. Dan juga iya dari awal juga iya kita orang tua dianjurkan memang untuk memberikan nama yang bagus. Iya, jangan nama yang lain-lain yang kemudian nanti ketika dia besar, iya dia tidak nyaman dipanggil dengan nama tersebut. Nah, berikan memang nama yang bagus.
dan jangan ketika sudah diberikan nama yang bagus, ya dengan disembeli, ya dua ekor kambing, ya atau satu ekor kambing, kemudian kita ganti lagi dengan nama-nama yang membuat hatinya terluka, ya atau saudara kita merasa tidak nyaman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa yang tidak berhenti dari semua hal-hal yang dilarang tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang zalim. Dan kezaliman-kezaliman yang tadi adalah kezaliman yang tidak kecil, ya, dikarenakan dia adalah kezaliman terhadap saudara kita yang bisa menyebabkan ketidakridhaan, ketidaksenangan, atau menyebabkan ya, adanya rasa sakit hati pada saudara kita yang bisa berdampak kepada kerugian dan kebangkrutan nanti di negeri akhirat kalau kita tidak sempat meminta maaf. Dan terkadang kita anggap biasa, kita anggap ringan, namun ternyata melukai saudara kita sampai tidak sempat kita meminta maaf, boleh jadi dia adalah di antara sebab amalan-amalan kita akan habis terbagi nanti kelak di akhirat, sehingga menjadi orang-orang yang bangkrut sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Di antara sebab kebangkrutan di akhirat adalah qad syatama hadza, dia didahulu di dunia pernah mencelah si fulan, mengata-ngatainya, ya sehingga dia ya merasa sakit hati dan tidak sempat meminta maaf sampai meninggal, dan itu bisa menjadi masalah sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya ikhwan, jadikan kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ya agar kita kemudian dikumpulkan nanti juga di surga Allah Subhanahu wa taala ala sururin mutaqabilin, ya di atas dipan-dipan duduk ya bernostalgia mengisahkan tentang kebersamaan kita kelak, kebersamaan kita dahulu di dunia, dan kita berharap untuk kemudian mendapatkan syafaat dari saudara kita. Mungkin kita adalah tergolong orang yang sedikit amalannya, sedikit ibadahnya, akan tetapi karena kita baik dalam berukhuwah sehingga saudara kita tidak rela untuk melihat kita mendapatkan kesulitan di akhirat kelak, sehingga kita mendapatkan syafaat dari teman-teman dan ikhwah-ikhwah kita yang soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.